Selamat pagi sahabat-sahabat petualang dimanapun Anda berada. Selamat berpetualang yang lagi berpetualang. Pagi ini kita berpetualang di kebun sawit. Kita pakai dua joran, satu pakai pelepah. Oh ya teman-teman, ternyata ini dalam. Kurang lebih 2 meter nih dalam banget. Itu masih dalam. Belum lagi gambutnya sahabat-sahabat. Tapi belum ada yang nyambar. Tuh. Pakai pelampung. Tuh lihat. Baru dapat ikan kelatau malahan ini. Ini biasanya kihung sama haruan nih, sahabat-sahabat. Ini kayak gini ikan kelato nih. Mana ikan live dapat juga tadi, aneh. Ini kayak gini ikan kelato, sahabat-sahabat. Enak sih dagingnya, lembut. Ini ikan kelato. Sama ikan live tadi. Panas banget. Ini kan lais. Ini enak sih digoreng nih. Ini ikan lais sahabat-sahabatku. Kita masih menunggu lagi sambarannya ya. Baru beberapa ekor aja. Tuh. Panas. Kita berteduh di sawit. Tuh medannya. Airnya hitam. Oke sahabat. Hati-hati ya. Dan selalu waspada kalau berpetualang. Ini sahabat-sahabat, mancing siang hari sahabatku. Lihat pakai joran, ya kan? Mantul teman-teman. Tuh lihat. Tuh. Ya kan? Penasaran kan sahabatku? Itu film lepas. Ini lepas sahabat. Yang ini dapat teman-temanku. Nah sahabat-sahabatku, dapat lele. Ya kan. Siang hari teman-temanku. Nih. Ya kan. Mantap kan. Mantap kan sahabat-sahabatku, siang-siang nih, kelaparan. Tuh. Mantap guys. Lele. Lele teman-temanku. Siang hari lele. Oke sahabat-sahabat petualang, di mana-mana berada, selamat berpetualang. Semoga dapat yang banyak, bisa dimakan bersama keluarga dan bisa menambah gizi. Karena tubuh kita sesekali harus diberi gizi, ya kan? Karena sudah capek seharian bekerja, harus ada asupan yang bisa memulihkan tenaga. Oke sahabat-sahabatku, terima kasih. Terima kasih dan selamat berpetualang. Siang hari loh, lele ini makan teman-teman. Tadi lepas. Ini lele bukan lembat. Siang hari ini. Tuh kerak-kerak teman. Kan kalah tahu. Kan kalah tahu sahabat. Kan kalah tahu seperti ini dia. Pura-pura mati ini kan kalah tahu teman-teman.
ke atas sama sepatku. Tuh kan. Tempatnya aja yang bagus, guys. Tapi sambarannya belum. Tuh. Ya kan, rimbun banget. Oke, kita akan mencari lokasi baru lagi. Kita akan jalan ke sana. Tapi kayak dikit rimbun ini. Joran sawit. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Ini cacingnya, guys. Ini ikannya. Ya. Hati-hati agak rimbun. Tetetan lagi, kita masih ke sana coba. Cepat pada jalan. Lokasi. Sebenarnya banyak, teman-teman. Tapi kita cari yang lebih besar-besar. Alhamdulillah ada jalannya. Ada tempat baru. Oke. Sepertinya bagus. Kita akan mencoba di sini. Ada corannya dua. Sudah ada yang mendahului. Tapi kita akan mencobanya. Sobat-sobat, karena cuacanya panas, jadi kita berteduh di bawah pohon sawit ini. Nggak tahan panas banget. Ini hari ini kita bawa air satu botol aja. Kirain tadi cuacanya mendung, katanya panas banget. Sambil lidahnya kering, teman-teman. Jadi kita harus bersabar. Tapi masih ada angin. Kalau kita melihat ujung pelepahnya bergoyang, berarti masih ada angin. Ya kan? Jadi kita sabar. Istirahat dulu di sini, duduk sebentar. Tuh, di sini panas. Tapi saya percaya teman-teman yang hobi berpetualang enggak jadi masalah, ya kan? Mau panas, mau hujan, enggak ada masalah, ya kan? Dengan tekad yang kuat, pasti sahabat-sahabat petualang tetap berpetualang, ya kan? Karena kalau sudah berpetualang, wow, rasanya dada niplong, segarnya semua beban hilang, teman-teman, ya kan? Apalagi kalau sudah narik babon, wow. Belum seberapa sempat, ini nyekernya, teman-teman. Nah, pakai sandal aja. Mantap. Mungkin sore ini tambah galak ikannya nih ya. Tambah kewalahan kita kalau diserang babon-babon pasti nih. Oke, sahabat-sahabatku, selamat berpetualang. Ya ini sekitar jam 11 siang. Oke, sahabat, selamat berpetualang ya. Jangan lupa diajak teman ataupun keluarga. Silakan diajak teman-teman, itu lebih seru dan lebih asik. Apalagi kalau bawa kompor. Bawa kompor, bawa bumbu. Wow, itu pasti benar-benar mantap. Ya kan? Dan lebih asik, sahabat-sahabatku. Silahkan bawa keluarga yang sudah punya keluarga ataupun pacar ataupun sahabat. Silahkan diajak berpetualang di alam liar. Tapi tentunya dengan hati-hati ya. Tuh. Rimbun ini kan, jadi kita pun harus waspada juga. Jangan terlena dengan suasana yang begini tenang. Tapi kita harus pasang telinga, teman-teman. Kalau ada apa-apa harus lompat dan lari. Oke, sahabat-sahabat.
Kita masih menunggu sambaran. Kita sambil minum dulu nih. Haus banget. Oke ya. Mana nih teman-teman nih yang berpetualang nih? Oke lah sahabatku. Selamat menikmati petualangan siang. Jangan pulang guys, ini kita melewati jalan. Orang sawit biasa. Enaknya nyeker ya, lebih cepat ya. Nyeker. Tuh nyeker tuh lihat. Jauh juga nih pulang nih. Batu kok berair nih, lihat nih. Apa sih ini? Apa ya? Damar ini teman-teman. Tuh damar, gede banget. 50 kilo mungkin tadi damar itu. Yang kayak kemenyan itu kalau damar. Di sini nih damar, getah damar bisa untuk nambal kapal biasanya. Ada yang kadang-kadang ada yang sambil cari sekilonya bisa 2.000 kalau yang mau nyari damar. Oke sahabat, selamat berpetualang ya, semoga hari ini kalian dapat banyak. Selamat siang. Aduh. Ini joranku, mana joranmu?